Assalamualaikum sahabat Tokota, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Tokota Perabotan. Dan ini masih Syawal ya bun, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Maaf ini lama bikin videonya, baru sempat lagi. Oke, hari ini kita akan unboxing Fiorenza gandeng 3 ya. Ini yang warna hitamnya. Sebenarnya ini ada dua warna ya. Ada warna putih dan ada warna hitam. Ini motif terbaru dari Fiorenza. Jadi untuk ukurannya ini mirip-mirip seperti yang gandeng 3 lainnya ya. Untuk packingannya ini sangat bagus, rapi ya. Dia bubble, ada bubble wrap-nya dan ada gabus-gabusnya seperti ini. Jadi untuk yang mau dikirim ke luar kota aman ya bun ya. Untuk nanya-nanya harga bisa nanti di kolom komentar ya bun. Nanti saya akan jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa yang baru bergabung subscribe ya, share biar tidak ketinggalan informasi perabotan dari kami. Dan yang untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya lancar ya bun. Oke, kita lanjut ya, langsung saja kita bahas ini ya, kita review. Jadi satu set ini kita dapat 3 mangkoknya ya, 3 tutupnya dan satu raknya seperti ini. Untuk penutupnya, nah ini pegangannya nyatu ya, dia tidak pakai baut, jadi dia lebih kokoh kayak gitu dalamnya seperti ini ya. Terus motifnya ini timbul ya bun ya. Nah, ini kayak emas-emasnya gini timbul, terus kemudian dia kayak bergerigi ya, tidak seperti yang merek Vicenza. Kalau yang merek Vicenza itu halus ya, dan ini mengkilat. Nah, sedangkan Vicenza itu doff seperti itu. Untuk mangkoknya juga seperti ini ya, bergerigi dan timbul juga motifnya, dan juga bahannya ini mengkilat ya, tidak seperti Vicenza. Belakangnya ada tulisan Fiorenzanya ya, sudah ber SNI. Kemudian ini kita dapat juga lilinnya ya, bisa dipasang di situ. Dan ini bisa untuk menghangatkan makanan ya. Jadi ini bisa dipakai untuk hari-hari ya bun ya. Oke, kita ukur dulu. Untuk panjangnya ini 25 cm. Jadi ini sedang ya bun ya, tidak kecil dan tidak besar juga. Bisa dipakai untuk hari-hari ya, disimpan di meja makan. Kemudian untuk diameternya, diameternya itu 16 cm. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk pilihan warnanya ini ada putih dan ada hitam. Cantik sekali ya bun ya, ini aslinya mantul. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai di akhir ya. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan atau memberi informasi yang penting untuk ibu-ibu yang lagi cari informasi tentang perabotan keramik ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, kembali saya ucapkan dan salam bahagia selalu. Selamat menikmati kumpul bersama keluarga tercinta. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.